Kabar duka menyelimuti dunia sepak bola tanah air. Stiker legendaris timnas Indonesia, Ricky Yaakob, meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang diterima, Ricky meninggal di Rumah Sakit Minto Harjo, Sabtu, 21 November 2020. Pesepak bola senior Ricky Yaakob meninggal dunia di usia 57 tahun. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh ex-pelatih timnas Indonesia, Rahmat Darmawan, yang menyebarkan berita tersebut. Pagi tadi, beliau baru kolaps dan diceritakan kepada saya yang ada di sana, masih sempat sadar dan dibawa ke rumah sakit Minto Harjo karena responnya masih beliau ada batuk-batuk. Terus setelah itu, sampai di Minto Harjo, tidak lama beliau membenarkan bahwa Ricky meninggal dunia di Rumah Sakit Minto Harjo dan berdasarkan laporan dari seseorang bernama Arif Mursado yang berada di lapangan. Ricky Yaakob meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung saat bermain sepak bola di lapangan Senayan, Jakarta. Ricky Yaakob adalah anggota Timnas Indonesia yang meraih emas SEA Games 1987. Dia juga menjadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di Liga Jepang G-Liquid. Dari Jakarta, kontributor JBM TV melaporkan.